Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Izwana Syamila Zabri bersama Aizat Hakimi dari unit media IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Sekarang saya berada di hadapan Dewan Al-Farabi bersempena dengan Majlis Pelantikan Jawatankuasa Perwakilan Pelajar bagi sesi 2020-2021 pada tanggal 16 hari bulan 2 2020. Kini bersama dengan saya Yang di-Pertua Jawatankuasa Perwakilan Pelajar, Saudara Ahmad Akmal Haikal bin Ahmad Nizam. Assalamualaikum dan selamat pagi, Saudara, apa khabar? Waalaikumsalam, Alhamdulillah, terima kasih. Baiklah, terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan tahniah kepada saudara kerana telah terpilih untuk menyandang jawatan YDP JPP pada pilihan raya kampus baru-baru ini. Unit media IPG KDRI mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara kerana sudi meluangkan masa untuk diwawancara pada hari ini. Pertamanya, setelah memenangi pilihan raya kampus baru-baru ini, antara manifesto-manifesto saudara, yang manakah perkara utama yang saudara dahulukan dan setakat ini apakah pencapaian yang saudara berjaya capai dalam masa terdekat ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada unit media IPG KDRI kerana sudi bersama saya pada pagi ini dan bagi menjawab soalan tersebut. Yang pertama, agenda utama ataupun manifesto utama yang saya ketengahkan adalah pada tahun ini adalah agenda pemerkasaan siswa dan IPG KDRI, di mana saya nak di akhirnya kita ada satu siswa guru ataupun siswa di IPG KDRI ini yang boleh menyumbang balik kepada IPG KDRI itu sendiri. Dan dalam tempoh seminggu setelah dilantik, setelah dibentuk Jawatankuasa Perwakilan Pelajar ini, kami telah memperkasakan beberapa jawatan dalaman JPP, antaranya adalah NYDP 1, dengan saya telah memberi portfolio pentadbiran dan hubungan luar, dan NYDP 2 sebagai hubungan sosial dan kebajikan. Ini adalah satu komitmen kami untuk melaksanakan manifesto-manifesto yang telah kita gariskan. Terima kasih. Baiklah, seterusnya bagaimana Saudara Akmal dapat menunaikan semua manifesto-manifesto yang saudara utarakan sebelum ini, dan bagaimana saudara memastikan manifesto calon JPP yang lain juga dapat ditunaikan? Baiklah, bagaimana itu saya perlu kita satu kerjasama yang kukuh antara semua siswa guru, yang mana saya kira agenda pemerkasaan siswa ni tidak boleh berada di satu pihak. Jadi saya menyeru kepada semua siswa guru di IPG KDRI terutamanya dan seluruh warga IPG KDRI untuk bersama-sama kami kepimpinan JPP tahun ini untuk bersama-sama dalam agenda pemerkasaan ini. Dan inilah saya kira satu usaha ataupun bagaimana untuk kita laksanakan manifesto ini. Dan yang kedua, bagaimana untuk kita laksanakan manifesto-manifesto lain. Saya telah mengarahkan pihak ahli majlis tertinggi untuk memurnikan balik manifesto-manifesto yang kita bawakan tahun ini, yang telah diutarakan oleh calon-calon. Kita telah murnikan balik dan insyaAllah dalam masa terdekat kita akan keluarkan satu perancangan jangka masa panjang berdasarkan manifesto-manifesto tersebut. Dan saya harap siswa guru, apa yang kita boleh buat, kita akan buat. Dan apa yang kita tak boleh laksanakan, kita akan cuba jelaskan mengapa kita tak boleh laksanakan. Ini yang saya bawakan tahun ini, kita telus dengan semua pelajar. Terima kasih. Baiklah, sebelum mengakhiri wawancara pada pagi ini, pada pendapat saudara, bagaimana saudara dapat memastikan AJK Jawatankuasa Perwakilan Pelajar dapat membantu saudara dalam pelaksanaan aktiviti-aktiviti yang dirancang supaya aktiviti-aktiviti tersebut berjalan dengan lancar? Baik, apa yang kita cuba ketengahkan tahun ini adalah konsep cepat, tepat dan berdisiplin, di mana siswa atau JPP perlu cepat dalam menyampaikan maklumat-maklumat yang dalaman JPP, maklumat-maklumat daripada pihak pengurusan, tepat dalam menyampaikan maklumat tersebut, betul, dan juga berdisiplin di akhirnya dalam menepati masa dan sebagainya. Baik, konsep yang kedua saya ketengahkan dalam JPP tahun ini adalah diplomatic empowerment, trust dan teamwork, iaitu DETT, di manakan diplomatik kita ada satu hubungan yang sangat akrab antara semua JPP. Empowerment, kita bagi pemerkasaan, kita bagi kuasa kepada semua JPP, semua biro untuk melaksanakan program masing-masing dengan keluaran masing-masing yang dirancang oleh masing-masing
masing-masing oleh biro masing-masing. Okey, dan seterusnya trust, mana kita cuba tahun ini untuk meningkatkan kepercayaan siswa guru kepada JPP itu sendiri. Dan teamwork di akhirnya adalah satu keperluan yang sangat sangat kita perlukan untuk menggerakkan sesuatu organisasi. Tidak kira JPP ataupun persatuan-persatuan lain di IPG. Teamwork itu adalah satu perkara yang penting untuk kita menggerakkanlah organisasi tersebut ke arah yang lebih baik. Jadi terima kasih. Baiklah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada saudara kerana sudi meluangkan masa, dan saya mengucapkan selamat maju jaya dalam menjalankan tugas. Itu sahaja dari kami. Terima kasih. Terima kasih.